sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo buruan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahuannya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simple News Video. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua sebuah video tutorial yang berjudul cara mengeprint gambar full kertas A4 di Microsoft Office Pictures Manager. Nah, di sini saya punya beberapa gambar ya teman-teman ya, akan saya print. Nah, saya akan mencontohkan mengeprint ini full kertas A4 ya. Teman-teman bisa klik kanan gambar tersebut, lalu open with ya, open with, dan silakan teman-teman cari aplikasi Microsoft Office Pictures Manager. Nah, di sini ya, Microsoft Office Pictures Manager. Nah, sudah masuk, teman-teman tinggal pilih print atau Control P ya. Nah, di sini akan terdapat beberapa opsi ya, settingan. Di sini saya sengaja menampilkan gambar akan mengeprintnya hitam putih ya, karena tinta print saya agak bermasalah. Tinta print warna saya agak bermasalah ya. Yang berfungsi cuma tinta hitamnya saja. Jadi kita akan mengeprint hitam putih. Ini terdapat settingan untuk ini printer yang akan digunakan. Terus di sini ukuran kertasnya teman-teman ubah ke A4 karena kita akan mengeprintnya full kertas A4 ya. Sini kualitasnya auto atau kita standar saja atau fast saja supaya cepat ya. Plain paper juga, menggunakan plain paper atau kertas biasa ya. Nah, di sini pengaturan fullnya karena kita akan mengeprint full kertas A4, mengeprint gambar full kertas A4, jadi kita pilih ini ya, full page photo ya. Kalau ini ada jedanya, kalau ini agak sedikit jedanya ya, sedikit apa marginnya. Ya, kita pilih full page photo. Oke, setelah semua sudah setting dengan kebutuhan teman-teman dan keinginan teman-teman, silakan klik print untuk melanjutkan ke tahap pencetakan. Ayo kita mulai. Nah, itulah teman-teman, bagaimana? Itulah hasil dari nge-print gambar full kertas A4 di Microsoft Office Pictures Manager. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai ketemu pada video selanjutnya.